Hari ini mau bikin dua menu. Yang pertama Dina mau masak iga kuah mercon pedas. Nah ini kita oseng dulu bumbu halusnya. Kalau kalian mau tahu resepnya cek aja di deskripsi. Kalau nggak ada ingatin di kolom komentar. Nah ini kita oseng bumbu igahnya sampai wangi, tanah dan tidak berbau langu lagi. Nah ini udah cukup, bumbunya udah matang. Lanjut kita mau masukin iga yang sudah kita rebus atau presto sebelumnya ya guys. Bisa direbus, bisa di presto juga. Dan kita masukin juga airnya sedikit, air sisa rebusnya. Nah kita aduk merata tuh, merah banget cabenya ya. Lanjut jangan lupa tambahin perbumbuhan duniawi, ada garam, sedap rasa, gula bila perlu ya guys, tambahin. Dan kita aduk merata sampai meresap ke dalam selah-selah daging iganya gitu. Wanginya ini. Jangan lupa kalian tes rasa. Dan ya ini iganya udah jadi guys. Nah menu yang kedua dengan mau bikin tauco daun pepaya. Yang pertama kita oseng juga bumbunya guys. Kalau bumbunya simple banget, cabai, bawang putih, bawang merah yang diulek kasar. Nah kalau udah wangi dan harum banget ini, kita masukkan tauco nya Nah ini dia tauco nya kita beli yang sasetan aja ya guys. Lanjut kita aduk merata sampai kecampur dengan perbumbuhan tadi. Dan masukkan daun batang pepaya ini pucuknya ya. Hijau banget seperti kehidupan di dunia ini. Lanjut kita aduk-aduk. Jangan lupa tambahin penyedap sedikit. Kalau garam tambahin sedikit aja ya guys, karena tauco ini udah asin. Jadi garamnya sedikit aja dan penyedap juga bisa tambahin, gak usah terlalu banyak. Nah singkat waktu ini dia guys, tauco daun pepayanya udah jadi tuh, wanginya ini wangi pahit-pahit gitu. Oke guys, karena udah matang semua menu kita hari ini, lanjut kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel ya Dinar. Oke guys, makan lagi nih dia masakan kita tadi. Ini tuh namanya iga kuah mercon atau iga kuah pedas. Pokoknya ini kalian bisa lihat sendiri, ini cabenya melotot ya. Ada juga ini batang pepaya, tauco, ada apaan, jengkol, kemangi tuh, dan juga ada petai, apa namanya, kacang. Oke kita makan, ini makannya di sana alam lah yes. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Amin. Cuci tangan, tuh anginnya sejuk banget. Lanjut kita cobain ini kuahnya, jadi agak becek-becek itu guys. Igahnya dulu yang cobain ya, tuh cabenya tuh. Kita ambil cabai-cabainya, sambelnya. Sendok mana ya? Oke, sendoknya udah dapat. Tuh. Sambel ini jadi nyemek gitu deh. Mantap. Original sama nasi dulu. Jengkol. Ini mau cabenya tuh udah nempel semua di iganya ya. Iganya potong-potong. Tuh copot deh, masih ada tulangnya loh guys. Mm-hmm.
jangan lupa batang pepaya. Tuh kemangnya seger, itu baru saya petik. Tulang. Kira-kira dagingnya lebih. Ini dagingnya. Alhamdulillah. Jengkol. Tulangnya. Tuh dagingnya. Salam. Hah? Pedas. Kak. Tambah nasi lagi, guys. Mantul. Mantul banget ini. Kalau udah nambah ini mantul banget. Man pedas. Kambingnya. Oh, tuh. Eh.
kayaknya tempe timun. Ulang. Wah, ah, tuh, dagingnya diseselah, Wow, plus, eh kemangi juga bikin plus nih, yang tulang, tunggu guys, Bebe. Beri yang satu-satu ya. Terus sekali. Nyangkut semua gigi. Karena pedes, lengkap sudah. Terus bang, eh. Oke, mungkin tuh camenya semua. Mungkin sukses review dinar. Nasi kita udah habis. Jangan lupa like, jom subscribe. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.